29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Alright, Trippers, kita akan menuju ke Mini Zoo ya, tempat terbaru dari Goa Parati Park. Dan ternyata pesan tiketnya di bawah ya, bukan di sana ya. Kita lihat tempatnya seperti apa dan ada binatang apa saja. Jangan lupa klik subscribe, like, share, juga komen ya. Itu bisa search. Let's go. Trippers, kita sudah masuk ke area mini zoo-nya. Tiketnya untuk dewasa 20.000 dan anak-anak 15.000. Kalau di bawah 3 tahun ya, di bawah 3 tahun itu free. Satu kudanya ya, yang satu lagi sana meren tadinya.
Skate Trippers di sekeliling kita ini berbagai macam jenis burung ya. Kita lihat ada burung apa saja. Ini ada burung merak hijau guys. Baru lihat burung merak sedekat ini ya, dan luar biasa. Ini ekornya ternyata panjang. Ini lagi tidur misalnya guys.
guys. Semak. Oke, trippers, itu dia keseruan kita di Mini Zoo Goa Paratipa. Ya, banyak sekali binatangnya, lumayan banyak ya. Namanya juga Mini Zoo ya. Dengan harga tiket Rp20.000 untuk dewasa dan anak-anak Rp15.000 ya. Silakan langsung saja kalian berkunjung untuk berwisata dengan keluarga dan saudara-saudara kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, juga komen ya video kita. Sampai jumpa kembali di trip-trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.